Sederalun banjir luapan dari Sungai Krung Pirak dan Krung Kruto yang terjadi pada Selasa 12 November pagi mulai meluas. Bahkan bukan hanya di Kecamatan Matangkuli, tapi juga Kecamatan Pirak Timu Aceh Utara. Sekira pukul 8, banjir luapan mulai merendam 5 desa di Matangkuli dengan ketinggian air mencapai 20 hingga 30 cm. Hingga saat ini banjir merendam sejumlah desa lainnya. Sementara anak-anak bermain riang sambil mandi dengan air banjir yang merendam kawasan mereka. Dari Losukun, Jafarudin, Serambi On TV.